Memiliki tempat tinggal yang layak di tengah kota, saat ini sudah menjadi kenyataan untuk saya. Saat ini, kami dan keluarga lebih memiliki harapan pasti tentang hidup. Karena dulu saya tinggal di daerah yang kumuh, yang sewaktu-waktu terancam oleh banjir. Dipastikan tahun ini akan ada lebih dari 20.000 warga akan mendapat rusun seperti ini. Karena Pemprov DKI Jakarta akan membangun 57 tower rusun sekelas apartemen. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan rombongan. Thank you.
peletakan karangan bunga oleh pimpinan rombongan. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami bersyukur kehadiratmu atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah kau berikan kepada kami ini. Kami hadir ziarah ke Taman Pahlawan Kalibata sebagai rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-489 Kota Jakarta tahun 2016. Nikmat, berkah serta ridhamu senantiasa menyertai perjalanan kota kami yang sejahtera. Allahumma ya Allah yang maha pengampun dan maha menatap, Rabbana gfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pimpinan rombongan kepada arwah pahlawan, hormat, gerak. Upacara selesai, pimpinan rombongan meninggalkan tempat upacara, dilanjutkan dengan tabur bunga. Makan di mana? Terus ya. Ya terus.
aman. Tanya Pak Wagub, ya, aku mau jalan dulu. Mana Pak? Yang langkah hari ulang tahun 489. Hari ini kan cuma kalau yang legend-legend TNI, Pak, biasanya kalau yang tabur banget, biasanya mantan-mantan. Tapi yang ini legend-legend. Enggak, ada mantan gubernur. Ada mantan gubernur. Yang lain karena ada acara takut jumatan pendek, terus kita mau ke Air Petra, jadi wakil yang teruskan ke mantan gubernur. Pak, mau nanya soal ini untuk status nasib 48. Tanya yang ini dulu deh. Iya, betul. Pak, apa pelajaran apa nih Pak yang bisa diambil dari? Ya, pelajaran kalau kita lihat pertama, di sini kuburan ini tuh berbagai suku, berbagai agama disemayamkan di sini. Artinya negara ini didirikan dengan pengorbanan bukan hanya darah, nyawa satu suku atau satu agama saja. Ini negara ini ditegakkan oleh berbagai suku dan agama yang ada di Indonesia. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang kita dapat adalah bahwa perjuangan kita ini sebetulnya tidak separah sesusah para pejuang pahlawan ini, karena mereka mengorbankan nyawa. Rata-rata coba lihat tuh, kayak pahlawan revolusi 40-an, lagi top-topnya 40-an. Demi menegakkan Pancasila harus jadi martir, korban. Nah, buat kita tentu kita harus meneruskan perjuangan itu. Apa inti dari pembukaan kita adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan mewujudkan itulah jadi pejabat harus bisa mengadministrasi keadilan sosial. Perjuangan kita apa? Enggak sampai berdarah, apalagi sampai korbanin nyawa. Kita cuma tidak korupsi, nggak berpihak, kita hanya taat sama konstitusi. Nah, ini harusnya kan tidak sesusah yang mengorbankan nyawa. Ini muda-muda semua nih, ya aja pahlawan revolusi. Mereka mati karena ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah, hari ini mari kita pertahankan. Nggak ada lagi toleransi, nggak ada tawar-menawar. Pokoknya kalau siapapun mau mengganggu, mengganti dasar negara Pancasila, kita lawan. Seperti itu. Saya kira ketemu sebentar. Aku bilang mau nonton film Dodi Habibi nanti. Mau keluar kembali. Nonton bareng, Pak. Kalau keburu sih mau nonton bareng ya. Pak, untuk soal impor daging, Pak. Impor daging mau tanya sama Mendak. Kami udah dapat izin impor daging untuk kebutuhan subsidi KJP. Sudah dapat. Pak, jelang Ramadan PKL, Pak, di Tanah Abang. Gimana? PKL Tanah Abang masih. Pajelar Ramadan, Pak, penutupan tempat hiburan malam ini. Udah sesuai seperti tahun-tahun lalu saja. Udah ada, nggak ada yang diubah seperti tahun lalu. Satu hari sebelum itu harus tutup. Tapi yang selama Ramadan ada jamnya. Karena yang kerja di tempat-tempat hiburan juga orang yang melaksanakan ibadah puasa juga. Dan dia juga mau lebaran, apalagi mau dikasih tidak makan mereka. Tidak dapat penghasilan. Tapi yang penting jamnya diatur. Jam PN-nya sudah tertangani, Pak? Jam PN-nya sudah. Jadi kita berpikir, ya saya tanya, kalau di kampung saya tahu betul kalau udah sahur, mandi, enakan langsung kerja. Kita tidur juga nanggung, cuma mundur setengah jam. Lebih macet lagi Jakarta. Mendingan kita langsung masuk jam 7, supaya pulangnya jam 2. Pulang jam 2 enak. Sampai di rumah masih sempat nonton TV tausiah, dengerin tausiah. Pak, nasib 40 Pak yang direklamasi itu gimana? Kita tunggu aja, belum inkrah. Pak, untuk tanya-tanya RB yang mau mecat 1 juta PNS, Pak, tanggal apa aja? Itu kan mau dihitung, itu baru wacana. Tapi ke arah situ sudah ada, karena itu kan amanat dari undang-undang aparatur sipil negara. Kita lihat aja, PNS kita saja banyak sekali yang di unit-unit UPT-UPT. Kalau kita dadakan datang, itu nggak masuk loh, nggak ada orangnya. Absennya ada, orangnya nggak ada. Jadi masih banyak oknum PNS yang seperti itu. Nah, yang model oknum PNS seperti itu ya memang selayaknya diberhentikan karena membebani negara. Pak, soal PKL Tanah Abang, Pak. Disahkan gimana, Pak? Sudah disahkan, Pak. Setuju, Pak. Ya, sesuai MK saja. Pak, yang PKL Tanah Abang, Pak, tiap hari ada penertiban, Pak. Ya, nanti aja, tunggu proses hukum aja. Kita taat aja sama proses hukum.
Pak, yang PKL Tanah Abang, Pak, tiap hari ada penertiban, Pak. PKL Tanah Abang kita kan tiap hari, karena nggak mungkin tanah itu jalanan kamu tutup. Nah, saya lagi mempertimbangkan, kalau mereka masih ngotot seperti ini kan ada bosnya nih, yang nyewain. Kita mungkin lagi cari dasar hukum untuk menggugat mereka itu tindakan korupsi. Karena menjadikan lahan negara untuk dijual, disewakan. Itu aja. Ayo, Pak.